Putri Presiden RI Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri menyandang gelar baru dengan nama lengkap Ratu Niang Sukmawati Soekarno Putri. Gelar baru ini didapat setelah mengikuti sederet seremonial dan ritual Sudiwadani atau proses perpindahan ke agama Hindu. Sukmawati kini menjadi bagian dari keluarga Pasek Bale Agung Singaraja. Dalam bahasa Bali, Niang berarti ninih alias nenek. Ratu adalah gelar bangsawan. Sementara Sukmawati sendiri berlatar golongan ningrat, di mana suami pertamanya merupakan Raja Solo Mangkunegaran 9. Artinya, Sukmawati pernah menjadi Ratu Mahkota Keraton Solo. Bahkan, salah satu putranya bernama Paundrakarna berpeluang menjadi calon Raja Solo.